Banyak dari warga Kota Malang meninggal dunia karena COVID-19. Proses pemulasaran jenazah dilakukan oleh relawan sejak berangkat dari rumah sakit hingga pemakaman. Di balik semua itu, ada Ibda Zainul Arifin Panit 1 Reskrim Polsek Lowokwaru sebagai tim relawan Polresta Malang Kota. Tim relawan telah dilengkapi dengan pakaian APD lengkap dalam membawa hingga memakamkan jenazah. Proses pemakaman yang terlebih dahulu sudah dikoordinasikan dengan pihak keluarga dan disetujui untuk jenazah COVID-19 dimakamkan secara COVID-19. Adapun anggota kepolisian yang terlibat dalam penguburan korban COVID-19, yaitu Panit Bintipmas Polresta Malangkota Aibtu Tri Sulistyo, anggota hukum Polresta Malangkota Aibda Abdillah Kolit, anggota Bakren Polresta Malangkota Bribtu Mubin, dan anggota Reskrim Polresta Aibtu Arif. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.